Faedahnya membaca manakib itu sangat besar sekali. Ini saya diberi kitab oleh abah saya, yaitu Abah Kiai Ahmad Jauhari. Ya. Di sini dijelaskan, waman ahda lailatal jum'ati hulwan ila hadrati ruhihi. Barang siapa pada waktu malam Jumat dia memberi hadiah atau bersodekoh manisan, dia membuat manisan, entah itu kolak, entah itu jenang. Jenang itu tajin, cak madurun tajin. Kemudian dia sodekohkan, ya. Barang siapa bersodekoh manisan, pokoknya sesuatu yang manis, malam Jumat, tadi malam, malam Jumat, dia sodekoh manisan, waqara al-fatihata, kemudian dia baca, dan dia membaca Fatihah. Ya, di manakib itu kan banyak membaca Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu lahul Fatihah. Wa qassamahu 'alal fuqara. Kemudian manisan itu ya, dibagi-bagikan pada orang-orang fakir. Yang dimaksud orang fakir itu ya bisa orang fakir, bisa orang yang ahli tasawuf. Wastamadda min hadratihi yumdadu bi imdadatin katsirah. Kemudian orang tersebut memohon kepada Allah dengan bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minta pemberian kepada Allah dengan bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka yumdadu bi imdadatin katsirah. Maka orang tersebut oleh Allah akan diberi pemberian-pemberian yang banyak. Ya, ini. Jadi eman kalau nggak ikut ya. Manakib. Ya, ini barang siapa malam Jumat dia sodekoh manisan. Kemudian dia baca Fatihah. Dengan baca manakib itu sudah banyak Fatihahnya. Dan manisan itu dibagi-bagikan pada fuqara. Dan dia mohon kepada Allah, minta pemberian kepada Allah dengan bertawassul pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dia akan diberi oleh Allah dengan pemberian-pemberian yang banyak. Alhamdulillah. Ya, ini sangat penting ini ya, manakib ini. Ya, katanya Habib Syekh itu apa? Manakiban. Udah baca Habib Syekh? Ya. Manakiban apa? Banjari. Ya. Nah, itu ya. Nah, di sini dijelaskan manakib ini ada dua untuk yang saya sudah menerima ijazahnya. Ada Al-Lujainud Dani yang biasa dipakai di mana-mana itu tebal. Ada Jawahirul Ma'ani fi manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ya. Menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hanan Maksum, kiai saya, Al-Lujainud Dani dengan Jawahirul Ma'ani ini sama saja. Itu hampir semua pondok pesantren tiap tanggal 11 itu manakiban itu, karena faedahnya itu memang luar biasa ya. Ini dijelaskan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani ini, diantaranya diantara faedah membaca manakib ini ya, ini penting ini. Supaya pinaringan ilmu laduni, supaya oleh Allah diberi ilmu laduni. Mencari ilmu mudah paham, mudah hafal. Serta jembar rizki ini dan luas rizkinya. Kan ini yang dicari ya, Sofyan ya. Ya, jembar rizki ya. Ini ya. Saben-saben dino maca wirid ya badik. Tiap hari baca wirid ya badik. 946 nuli moco iki manakib, kemudian membaca manakib ini insya Allah oleh Allah ya, akan diluaskan rizkinya dan akan dipermudah mendapatkan ilmu ini ya. Menurut saya ini sudah terbukti ya. Supaya ora ketelatan duit, supaya tidak ketelatan uang, alias dompetnya selalu terisi uang, tidak pernah kosong. Saben-saben dino moco iki manakib kanthi khotam. Tiap hari ya, baca manakib ini sampai khatam, paling 1/4 jam. Ya, banyak yang mengamalkan ini dan berhasil. Ya, ya tidak langsung diamalkan, pokoknya dibuat rutin, baca manakib terus. Tiap hari khatam, tiap hari khatam. Tiap di situ ada namanya Rasulullah, kirim Fatihah. Tiap di situ ada namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kirim Fatihah. Ya, itu. Dalam manakib ini dengan baca manakib berarti baca sholawat, karena permulaannya saja sudah membaca sholawat dan di tengah-tengahnya banyak sholawatnya ya, ini supaya orang ketelatan duit. Saben-saben dino moco iki manakib kanti khotam ya, ini saya ijazahkan kepada semuanya ini karena saya menganggap sangat penting. Ya, sangat penting, terutama pada yang hampir berkeluarga. Masya Allah ya, sudah harus mulai dirutinkan ya ini, supaya jembar rezeki ini lan keramat, supaya luas rezekinya dan mulia. Luas rezeki itu penting, mulia itu juga penting. Saben-saben tanggal 11 selamatan biqadril imkan. Tiap tanggal 11 bulan Hijriah selamatan. Buat kolak, apa buat tumpeng, apa buat jenang, cangring medure tajin. Kanti moco iki manakib selamatan tiap tanggal 11 dan membaca manakib ya, diundang-undang orang. Kalau di sini sudah rencananya tahun kemarin ya sudah dirutinkan tanggal 11 yang asalnya tiap malam Jumat. Ini mujarab ini sudah terbukti ya, dan pondok-pondok pesantren hampir semuanya mengamalkan. Hampir semuanya mengamalkan. Tiap tanggal 11 selamatan semampunya disertai membaca manakib. Ya, beda nanti baca manakib dengan tidak. Ya, ini. Mahabbah khusus. Mahabbah khusus. Pengasihan khusus. Moco Fatihah khususun ila mahbubah, membaca Fatihah pada orang yang dikehendaki 11 kali, kemudian membaca manakib ba'da nisfil lail, setelah lewat tengah malam. Insya Allah orang yang dikehendaki akan cinta kepada dia. Amin Allahumma amin. Tuh ya, yang laki-laki ingin punya istri yang sesuai dengan keinginan, ada yang tercapai, ada yang belum. Nah, kalau ingin tercapai ya baca ini ya. Insya Allah berhasil. Tapi jangan dibuat mainan. Kalau mengamalkan ini harus memang serius. Artinya memang dijadikan, ingin dijadikan sebagai pendamping hidup, terutama perempuan ya. Ini perempuan ini ya. Masya Allah. Supaya laris enggone dodolan, supaya berjualan laris, atau membuat usaha supaya laris. Ini koperasi harus dibacakan manhajib Ustadz Manan dan Ustadz Sinal tanggung jawab ini. Kalau nggak laris berarti nggak baca manhajib ini. Ya. Ustadz Sinal dan Ustadz Manan ini, masya Allah, tiap hari dibacakan manhajib. Ya. Jangan sampai lupa ya. Loh, ini senjata ampuh ini. Ya. Jadi punya tempat usaha, entah itu pangkas, bacakan manhajib. Saben-saben dino ojo pegot enggoni moco manakib. Tempatnya dibacakan manakib tiap hari. Insya Allah akan laris. Ya. Insya Allah akan laris. Kalau yang pangkas, pangkasnya akan laris. Kalau tuku, tukunya akan laris. Yang melariskan siapa? Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perantara kita memohon kepada Allah, dengan perantara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca manakib ini ya, banyak solawatnya di sini. Dengan baca manakib banyak baca solawat berarti ya. Ini penting ya. Tadi malam sudah saya jelaskan, cuma banyak yang tidak hadir ya. Supaya ora tedas gaman, supaya tidak mempan senjata tajam gembleng ya. Banyu jeding masjid sak ceret nuli diwacaaken manakib kaping 7. Ambil air masjid 1 ceret, air yang dibuat wudhu ke dalam itu ambil. Dan bacakan manakib 7 kali. Sopo kang nginum sak gelas saking banyu tersebut iku ora tedas gaman, mujarab, sudah terbukti. Barang siapa minum 1 gelas dari air itu tidak akan mempan senjata tajam, mujarab, ini sudah teruji. Masya Allah, kurang apa ya, ya. Masya Allah ya. Nambani sekabehi penyakit. Masya Allah, dengan kita mengamalkan manakib sudah langsung bisa buka praktek nanti. Mengobati segala macam penyakit. Ya harus berani ya. Tapi jangan langsung baca ke air. Tiap hari orang yang memang ingin menekuni harus mengamalkan manakib. Nambani sekabehi penyakit. Banyu utawa uyah ya. Diwacaakan manakib tersebut nuli diinumakan. Ambil air atau garam dibacakan manakib, kemudian diminumkan. Tapi yang membacakan ya, tiap hari harus membaca manakib ya. Saya punya teman di Jawa Tengah itu berhasil ini ya. Menjadi tobi banyak tamunya ya, bahkan punya jemaah manakib. Nah, ini dibacakan mengamalkan tiap hari, tiap hari mengamalkan. Kalau ada orang sakit minta air nanti dibacakan manakib ya, insya Allah berhasil. Ini ngelamar wong wadon utawa ngelamar pekerjaan supaya hasil. Ferry ya. ngelamar wong wadon utawa ngelamar pekerjaan supaya hasil. Maca Fatihah ping 11 dihususaken maring wong kang dilamar. Membaca Fatihah 11 dikhususkan pada perempuan yang dilamar. Atau kalau pekerjaan dihususkan pada siapa yang sangat berperan untuk menerima lamaran itu, dihususkan 11. Ya. Kalau yang menentukan diterima tidaknya itu bukan satu orang, 5 orang umpamanya. Ya, dikirim Fatihah masing-masing 11, kemudian membaca manaqib. Setelah itu baru berangkat. Ya, insya Allah diterima. Ya, insya Allah diterima. Loh, ini jangan dientengkan ini. Ya. Sejak bulan Ramadan sampai tadi malam lama tidak baca manaqib. Nah, jadi tadi malam saya suruh baca manaqib saja karena fadilahnya itu luar biasa. Dan menurut saya itu terasa manaqib itu, ya. Itu supaya enggal oleh bojo, supaya cepat mendapat jodoh. Maca manaqib ana wedak, nuli wedake ginawi pupuran. Baca manaqib ke bedak, bedaknya kemudian dibuat, dipakai. Ya. Jadi beli bedak, kemudian dibuka bedaknya, bacakan manaqib tiap hari. Bukan satu kali baca manaqibnya, tiap hari. Kemudian sambil bedaknya itu digunakan. Masya Allah, langsung kelihatannya itu beda. Naik nilainya itu. Masya Allah, ya. Insya Allah durung sampai entek telung wadah wis ono wong kang ngelamar. Insya Allah belum sampai habis 3 wadah sudah ada yang assalamualaikum. Masya Allah, ini penting ini, ya, diamalkan. Nah itu, ini kalau apa? Masya Allah, luar biasa ini. Jadi beli bedak, kemudian bacakan tiap hari sambil dipakai, ya, biar tidak dicemooh atau biar tidak diejek temannya, ya. Bacanya itu sembunyi, temannya tidur, Masya Allah, ambil bedaknya dibuka, dibacakan, gitu loh. Masya Allah, kalau di depan temannya nanti dicemooh, ya. Supaya barokah berase maca ayat kursi kaping 313. Supaya barokah berasnya. Tidak hanya beras, uangnya bisa. Buktikan kalau enggak percaya, ya. Punya uang ingin barokah, ya, bacakan ayat kursi 313, kemudian tiupkan ke beras atau ke uang tersebut, kemudian baca manaqib, insya Allah barokah, ya, barokah. Sebab ayat kursinya saja itu sudah luar biasa, apalagi ditambah dengan manaqib, ya. Ini penting. Supaya munggah pangkate saben-saben ba'da maghrib supaya ajeg maca sallallahu ala Muhammad kaping 100 nuli maca manaqib sampai khotam. Kalau kita berada di suatu posisi, ya, apalagi jadi tentara, ya, ingin cepat naik pangkatnya, ya, ini maka tiap ba'da maghrib membaca sholawat sallallahu ala Muhammad 100 kali. Kemudian membaca manaqib, Masya Allah, ya. Makanya rugi kalau tidak baca manaqib. Nah, ini saya ijazahkan ke semuanya itu dibaca, ya. biar santri ini terpandang, biar santri itu hidupnya terpandang. Amalkan manakib, kalau tidak bisa tiap hari minimal 1 minggu 1 kali, jangan sampai tidak mengamalkan manakib, supaya kita nyambung pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.